Gun tak ada meh ya. Dodo mah kali beda gak. Oke, ini hasil skop yang kita buat. Ini bantuan dari kawan kita di ML Bubut, NL Bubut, untuk memodifikasi supaya mudah kita bawa ketika mungkin dalam kegiatan ekspedisi dan sebagainya. Jadi ini lebih mudah dibawa, bisa dimasukkan dalam tas atau ransel. Ini bekas pemasangan untuk kita sambung yang sudah dibobot. Yang sudah dibubut di dalamnya, tinggal kita pasang saat keperluan. Oke. Kita lanjut, kita polos dulu, nanti kita dompol dan kita beri catnya, cat dasar dan cat permukaannya. Oke, ini dari besi per kita buat mata skopnya. Kita bawa ke tempat pandai besi. Kita suruh bentuk seperti ini. Karena besinya agak kecil, jadi ukurannya tidak terlalu besar. Ini adalah besi mobil Willys, besi pernya. Oke, langsung kita poles dulu dengan dempul. Di sini saya sudah menyediakan dempul mobil untuk mempoles pori-porinya supaya lebih rata dan rapi. Jadi bagus dan rapi nanti setelah kita. Oke, ini posisi setelah kita amplas. Kita berikan dempul. Setelah kita dempul, lalu kita bersihkan, kita amplas, dan sekarang kita tinggal proses pengecatan. Mau dicat boleh, kalau enggak pun juga boleh. Namun di sini saya mengecat dengan warna dasar dan lapisannya dan warna atas. Oke, kita lanjut ke pengecatan. Oke, ini setelah pengecatan lapis pertama untuk cat dasarnya, nanti akan kita cat sampai 2-3 lapis. Setelah itu baru kita cat cat berikutnya dengan yang ini. Lapisan ketiga baru kita gunakan yang biasa. Oke, ini setelah kita lakukan pengecatan ke lapis ketiga sebanyak 3 kali, ditunggu berselang sampai sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit. Tunggu kering baru kita lapisin lagi. Ini setelah kita lapisi dengan cat ini adalah lapisan pertama, dan kita cat satu lapis lagi, lalu kita pakai cat yang terakhir, yang ini.
Oke, sekarang kita lakukan pengecatan lapisan ketiga. Dengan warna hitam dual black. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kita lihat. Dan ini seperti yang kita bilang, ini adalah scope portable. Ini bisa dibongkar. Bisa dilihat ini lebih fokus ya. Jadi mudah untuk dibawa-bawa dengan ukuran kecil. Sekian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin membuat scope portable ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.